Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya minyak bumi. Di Blok Cepu, di mana terdapat kandungan minyak bumi yang cukup besar, masyarakat setempat menambang secara tradisional di sumur-sumur tua peninggalan Belanda. Hasilnya berupa solar dan minyak tanah. Meskipun tidak banyak, namun cukup untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Potret kecil tambang minyak tradisional ini membuktikan kekayaan alam mampu mensejahterakan rakyat. Jika seandainya saja semua kekayaan alam Indonesia tidak dibawa kuasai asing, maka kemakmuran akan terwujud sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini merupakan salah satu prinsip mendasar bagaimana seharusnya sumber daya perekonomian kita dikelola. Pemirsa, inilah Metro Realitas. Jutaan barel minyak bumi mengalir dari perut Pulau Jawa, tepatnya di Blok Cepu. Disinilah ditemukan salah satu kandungan minyak bumi terbesar di Indonesia. Ladang minyak Cepu ditemukan pada zaman penjajahan Belanda oleh Adrian Stoop. Ladang minyak Blok Cepu dikelola oleh Belanda melalui perusahaan milik Adrian Stoop, yaitu The Deutsche Petroleum Maatschappij. Kemudian beralih nama menjadi Bataasche Petroleum Maatschappij, dan perusahaan BPM inilah yang paling lama menguasai Blok Cepu sepanjang sejarah. Hingga akhirnya memasuki era kemerdekaan, Blok Cepu dikelola oleh pemerintah melalui Pertamina. Dari beberapa ladang minyak di Blok Cepu, 95% terdapat di Kabupaten Bojonegoro dan sekitar 4% terdapat di Kabupaten Blora. Blok Cepu selain dikuasai oleh PT Pertamina, juga dikuasai oleh perusahaan minyak asing. Tak ayal, negara hanya mendapat sedikit royalti dari bagi hasil minyak bumi. Padahal, Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro masih terdapat sumur tua minyak bumi. Di lokasi ini, para warga menambang di sumur minyak tua peninggalan Belanda. Mereka juga secara berkelompok mencari, menggali, serta menambang sumur minyak baru secara tradisional. Meskipun berada di lahan Pertamina, masyarakat Wonocolo tetap kekeh untuk menambang minyak bumi. Masyarakat Wonocolo kecewa hanya menjadi penonton, melihat minyak bumi di wilayahnya dibawa keluar tanpa ada kesejahteraan bagi warga. Belanda kan masuk Wonocolo yang ngasih makan kan daerah Wonocolo. Akhirnya kan pabrik dikasihkan sama Wonocolo untuk makan. Terus diambil alih sama masyarakat, diolah sendiri. Akhirnya disuling sendiri. Nah, orang sini rata-rata kan punya kerjaan banyak. Pengangguran udah nggak ada sini kan. Sudah kerja di lokasi penambang. Musik.
dahulu, minyak bumi yang ditambang oleh masyarakat dikelola oleh Koperasi Unit Desa atau KUD Bogo Sasono. Nyatanya KUD membeli minyak mentah warga dengan harga yang rendah. Minyak itu pun dijual kembali ke Pertamina. Waktu KUD beli kan 37. 37.500. Satu drum. Ya. Dan sekarang ini satu drum sampai 400-600. Bedanya sangat jauh. Jauh lah. Di Desa Wonocolo terdapat ratusan sumur minyak peninggalan Belanda. Namun yang masih aktif hanya tinggal puluhan sumur. Beberapa sumur masih ada yang menggunakan tali dan ditarik beramai-ramai. Namun ada juga yang sudah memakai mesin kendaraan untuk menarik seling baja dan timba besi. Semua proses penambangan dilakukan secara tradisional. Setiap harinya, sumur tua yang dikelola tradisional ini bisa menghasilkan 3 hingga 10 drum minyak mentah. Satu drum minyak mentah dihargai Rp400.000. Minyak mentah hasil penambangan kemudian dilanjutkan dengan penyulingan. Hasilnya didapatkan solar dan minyak tanah. Satu drigen solar dihargai Rp100.000, sementara satu drigen minyak tanah dihargai Rp150.000. Ini minyak tanah sama solar beda ini gimana, Mas? Kalau warnanya kan beda. Warnanya kan kalau minyak tanah kan masih putih. Nah, kalau udah solar kan kuning. Itu. Ini langsung diambil kemana aja, Mas? Diambil antar ada kan ada pembelinya. Oh, berarti Mas nggak jual keluar? Enggak. Pembelinya? Ntar kan disamperin ke sini. Oh gitu. Pembelinya dari daerah mana aja tuh, Mas? Banyakan tuh Tuban. Tuban. Baru-baru ini warga Wonocolo membentuk asosiasi penambang rakyat, yakni Himpunan Putra Gunung. Dari warga, inisiatif warga. Jadi ada unek-unek warga, kita pengen jadi satu. Pengen menyatukan visi lah katakannya, visi di pertambangan, usaha pertambangan rakyat. Duduk bersama dengan warga, kita sepakat untuk ke depan usaha pertambangan rakyat lebih tertib, lebih baik, dan hasil lebih merata, bisa dirasakan seluruh warga masyarakat. Itu tujuan HPG. Setiap harinya, rengkek atau motor yang membawa minyak hilir mudik di desa ini untuk membeli minyak langsung dari penambang atau pengepul. Sering beli di Mas Ali nih? Sering beli? Udah langganan. Oh, udah langganan. Biasa, berarti tiap hari beli di sini? Tiap hari. Biasa tiap seharinya berapa beli berapa jerigen, Mas? Ya, tergantung Alinya yang buatnya. Oh, biasanya sehari Mas bawa berapa? Berapa? Ya tergantung di lapangan sini. Biasanya rata-rata? Rata-rata ya 9-10 jerigen gitu. 90 jerigen? Iya. Oh, terus Mas jual kemana lagi? Penampungnya ada. Tak mudah untuk menemui pengepul minyak. Jenisnya yang kita beli itu jenis minyak tanah. Tapi minyak tanah sampai sini kita beli masih proses lagi.
Jadi cuma bukan disuling langsung dijual, enggak. Disuling, kita beli, kita proses lagi, baru kita jual. Slamet merupakan salah satu penambang di desa Wonocolo. Sudah puluhan tahun Slamet menggantungkan nasibnya dari penambangan minyak tradisional ini. Maklum saja, menjadi penambang minyak merupakan pilihan terbaik. Warga bergantung kepada minyak peninggalan Belanda ini. Masyarakat ini kan meneruskan. Jadi di sini dijajah Belanda, dibor Belanda. Lalu Belandanya kabur dulu, lalu diteruskan masyarakat ini. Setiap harinya Slamet bekerja dari siang hingga sore hari. Minyak yang dihasilkan tidak bisa diprediksi setiap harinya. Berkat pertambangan minyak rakyat, kehidupan warga menjadi lebih sejahtera. Nah, kalau segini tadi hanya hasil satu dream itu 50. 50 dibagi 7. Oh itu. Jadi kadang-kadang dapat berapa? Kadang-kadang ya 2, kadang-kadang 1,5. Tidak kemestian. Seminggunya bisa 200.000 atau berapa, Mbak? Ya, kadang-kadang kalau nggak ada hambatan mobil, ya 200, 150. Perjuangan warga untuk membuka sumur minyak tidaklah mudah. Butuh waktu yang panjang untuk mengebor sumur tua agar minyak kembali mengalir. Namun terkadang mereka harus menerima kenyataan pahit. Emas hitam yang dicari tidak pernah ada. Warga berharap dapat terus mengelola sumur minyak di Desa Wonocolo. Tambang minyak merupakan satu-satunya sumber nafkah bagi warga. Ya dari awal kita orang bodoh, Mbak. Kita enggak punya pengalaman, kita enggak punya skill untuk mengubah nilai yang ada dari pertambangan untuk plus, untuk nilai bertambah, itu kita belum mampu. Mungkin generasi berikutnya atau mulai sekarang lah kita tata. Kita coba untuk konsentrasi bagaimana kekayaan alam yang sudah disiapkan bisa kita manfaatkan secara baik, pengelolaan secara adil, arif, bijaksana, sampai ke hasil-hasilnya. Tambang minyak rakyat meninggalkan limbah. Kerusakan alam pun tak terhindarkan. Tambang rakyat ini tak mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah daerah seakan-akan tidak bisa berbuat banyak terkait tambang tradisional Wonocolo. Kita tidak terlalu banyak masuk ke dalam area sana untuk pengaturan karena
wilayah pertambangannya adalah dari Pertamina, dari Pertamina. Sehingga kalau kita mau jujur, karena belum ada izin eksplorasi dan eksploitasi, artinya bahwa selama ini yang berjalan di sana adalah masih pada kategori tanda kutip ilegal, kan? Nyatanya, tambang minyak rakyat ini telah menyerap ratusan tenaga kerja warga Desa Wonocolo. Dengan minyak ini, kehidupan warga semakin sejahtera. Seharusnya ya, seharusnya kalau pemerintah itu cerdas, dia harus mengambil alih izin itu dan agar masyarakat itu dipermudah untuk mendapatkan izin dan bisa mengelola sendiri. Itu yang terpenting. Bojonegoro sebagai wilayah yang kaya dengan minyak bumi, namun kenyataannya Kabupaten Bojonegoro masuk dalam 10 kabupaten miskin. Sungguh sebuah ironi. Di Bojonegoro ini, Mbak tahu ke depan mempunyai prospek bagus yang memberikan kontribusi signifikan di dalam produksi migas nasional. Ya. Tetapi pada satu sisi, Bojonegoro ini masih masuk 10 besar Jawa Timur untuk kabupaten termiskin. Artinya kabupaten dengan penduduk miskin yang masih terbanyak di Jawa Timur. Khususnya pada daerah-daerah yang sekarang ditempati eksplorasi eksploitasi migas di daerah blok-blok itu, justru pada lokasi itu adalah lokasi-lokasi yang masuk kategori penduduk miskinnya banyak. Nah, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Pemkab untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk memberikan peluang bagi masyarakatnya turut berperan di dalam produksi migas, kecuali melalui pemberdayaan-pemberdayaan konten lokal yang dituangkan di dalam Perda 23 2011. Terlebih lagi, pemasukan Pemkab Bojonegoro dari minyak tidaklah sebanding dengan pendapatan perusahaan minyak asing yang beroperasi di daerah ini. Kabupaten Bojonegoro hanya mendapat jatah 6%, Provinsi Jawa Timur mendapat bagian 3%, 0,5% untuk pendidikan, dan 6% dibagikan kepada semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bagi hasilnya sampai dengan saat ini untuk produksi Bojonegoro yang sekarang kurang lebih 64.000 barel per day ya, untuk tahun 2011 kemarin sekitar 130 miliar. Perkiraan untuk produksi puncak nanti tahun 2016 sekitar 185.000 barel per day. Kita mendapatkan sekitar 700 sampai 750 miliar. Itu pun dengan catatan dana alokasi umum kita pasti itu terkurangi karena sudah ada rumusannya tersendiri di sana. Dana 700 sampai 750 miliar kalau perkiraan kita dapat dari produksi puncak nanti, kalau kita mau jujur masih jauh dari kata sebanding kalau kita lihat dari nanti tingkat kerusakan yang ada di sekitar proyek, baik kerusakan alam, infrastruktur. Kekayaan alam Indonesia berupa minyak bumi, gas, emas, batu bara, dan timah seharusnya memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Saya Eva Julianti, tim Metro Realitas. Sampai jumpa.